Ini mak saya. Ini mak Cik Aziza adalah mak kedua saya. Seorang mak yang terbaik di dunia. Untuk pertama kali datang KL dulu. Tadi mungkin first datang tadi rasa macam manusia yang kosong, tak tahu apa-apa langsung. Dan memang bahasa pun tak tahu lagi, tak walaupun hampir serupa tapi tak tahu. Waktu itu saya bangun pagi, bangun tidur, tahu-tahu cucian tak ada dan rupanya mak dah cucikan, dan dari situ saya terjumpa mak dan memang reaction dia macam kenapa orang ni baik sangat. Jadi Encik banyak macam kesian tengok dia datang. Macam kita rasa cuba anak kita merantau macam ni. Mesti kita rasa kesian. Itu pasal makcik kata, tak apalah duduk rumah makcik. Buat macam ni, memanglah apa-apa hal anak-anak semua dengan makcik dah harapan dia orang. Tempat mengadu ke apa ke cerita sama je. Kalau makan, kalau kata makan pun mesti tinggal kat dia juga. Jaga saya semua apa yang kat sini. Kalau saya tak ada duit waktu itu, mak mesti akan tanya, ada duit tak? Dia bagi duit untuk belanja, untuk makan. Mak mesti akan tanya setiap dia saya sakit. Kasih sayang antara kita keluarga dengan tunggu dia dah pindah rumah pun masih bertanya khabar, tak ada berubah. Nanti dia nak ada buat lagu untuk mak sempena hari ibu ni. Mak dengarkanlah lagu yang tidak seberapa ni. Kau seumpama bulan yang bersinar menerangi malam-malamku. Banyak sesuatu yang saya pelajari dari mak adalah jadilah orang tua. Tak kisah pun kehidupan kau macam mana. Kau seumpama mentari yang selalu menghidupkan hidupku. Tak pernah Adi adalah anak yang ke-10. Sungguh pun sebagai anak angkat. Tapi sayang seperti anak kandung sendiri, sayangnya sampai ke dunia dan akhirat.